Di tengah-tengah padang pasir yang tandus dan berangin di Namibia, terletak sebuah perkampungan hantu yang pernah menjadi simbol kemewahan dan kekayaan Afrika Barat Daya pada awal abad ke-20. Coleman Scope di Namibia. Ini adalah realiti dan rakaman sebenar sebuah perkampungan yang dahulunya mewah kini bertukar menjadi kampung gersang di Saluti, padang pasir. Astrolab akan membawa anda ke sebuah negara yang tidak pernah dibincangkan sebelum ini di channel Astrolab. Sebuah negara unik dan mempunyai padang pasir yang bukan sahaja luas akan tetapi menyentuh lautan. Ini adalah Namibia dan kita akan terbang ke Coleman Scope dan meneliti apa punca sebuah perkampungan yang dahulunya gah kini tiba-tiba sepi. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, secara geografi, Coleman Scope terletak kira-kira 10 km di sebelah timur dari bandar pelabuhan Lüderitz di pesisir pantai barat daya Namibia. Kawasan ini berada dalam Namib Desert, salah satu gurun tertua di dunia yang berusia lebih daripada 55 juta tahun. Lokasinya berada dalam Spur Gebiet atau kawasan larangan, sebuah zon pelumbungan belian yang sangat ketat kawalannya sejak awal 1900. Iklim di sini amat kering, dengan suhu siang hari yang panas melampau dan malam yang sejuk menggigit. Manakala angin kencang dari pantai Atlantik Selatan kerap membawa pasir yang menelan apa sahaja di laluannya. Kombinasi terpencil lokasi, keadaan cuaca yang ekstrim dan sejarahnya yang unik menjadikan Coleman Scope sebuah tapak yang penuh misteri serta daya tarikan tersendiri bagi pengunjung dari seluruh dunia. Sejarah Coleman Scope bermula pada tahun 1908 apabila seorang pekerja kereta api bernama Zacharias Liwala menemui batu kecil yang berkilauan di atas pasir ketika bekerja di landasan berhampiran. Beliau menyerahkan batu itu kepada penyelianya, August Storch, seorang warga Jerman yang bekerja di syarikat kereta api tempatan. Storch yang mempunyai minat terhadap geologi segera menyedari bahawa batu tersebut ialah belian. Penemuan ini mencetuskan apa yang kini dikenali sebagai Diamond Rush di Namibia, menarik ratusan peneroka, pelumbung dan usahawan dari Jerman dan Eropah. Dalam masa beberapa tahun, sebuah penempatan moden lengkap dengan kemudahan mewah mula berkembang di tengah-tengah padang pasir dan Coleman Scope pun lahir. Walaupun dikelilingi padang pasir tandus, bandar ini dilengkapi dengan kemudahan yang menandingi kota-kota besar Eropah pada zamannya. Rumah-rumah di Coleman Scope dibina dengan seni bina bergaya Jerman, lengkap dengan bumbung curam dan tingkap besar untuk menghadap ke padang pasir. Terdapat sebuah dewan tarian, teater, sekolah, hospital dengan mesin Sinar X pertama di hemisfera selatan, padang bowling dan juga sebuah kasino. Malah Coleman Scope mempunyai sistem bekalan ais, kilang membuat roti dan pembekalan air tawar yang diimport dari pelabuhan Lüderitz. Untuk kawasan yang begitu terpencil, ini adalah satu pencapaian luar biasa. Penduduknya yang terdiri daripada jurutera Jerman, pegawai pelombongan dan keluarga mereka menikmati gaya hidup mewah. Hidangan dihidangkan di majlis tari-menari. Makanan laut segar diimport dan anak-anak dihantar ke sekolah berbahasa Jerman. Keadaan geografinya yang berada di tengah kawasan gurun sebenarnya memberikan kelebihan kepada industri belian ketika itu. Belian di Coleman Scope tidak perlu digali dalam seperti di banyak lombong lain. Ia hanya terletak di permukaan atau sedikit di bawah pasir, menjadikannya mudah untuk dikutip. Malah menurut cerita tempatan, pada suatu ketika, pekerja hanya perlu menyusur di bawah sinaran bulan dan memungut belian yang berkilau di atas permukaan pasir. Keuntungan daripada lombong ini sangat besar dengan syarikat Jerman yang mengendalikan operasi Deutsche Diamanten Gesellschaft memperoleh peluangan yang cukup untuk membiayai sebahagian besar ekonomi Jerman pada era itu. Namun kegemilangan Coleman Scope tidak bertahan lama. Selepas Perang Dunia Pertama, harga belian di pasaran global mula mengalami turun naik. Tambahan pula, pada tahun 1928, satu penemuan besar berlaku di kawasan yang kini dikenali sebagai Orange Mound, terletak ratusan kilometer ke selatan Coleman Scope. Belian di sana bukan sahaja lebih banyak tetapi juga lebih berkualiti dan lebih mudah dieksploitasi.
Hasilnya, ramai pelumbung dan syarikat beralih ke kawasan baru tersebut meninggalkan Kolmanskop yang semakin sepi. Menjelang awal 1930-an, penduduk bandar itu mula berpindah satu demi satu dan pada tahun 1956, Kolmanskop ditinggalkan sepenuhnya. Sejak itu, alam semula jadi mula mengambil alih. Pasir dari Namib Desert yang sentiasa ditiup angin kencang mula masuk ke dalam rumah-rumah, memenuhi koridor sekolah, menelan lantai ruang tamu dan mengubah bilik tidur menjadi bukit pasir mini. Tingkap-tingkap pecah dibiarkan terbuka, membenarkan ribuan tan pasir meluncur masuk saban tahun. Kini bangunan Kolmanskop berdiri sebagai kerangka rebut. Cat dinding mengelupas, lantai retak dan pintu ternganga seolah-olah menunggu penghuni yang tidak akan kembali. Secara geografi, perubahan ini menggambarkan bagaimana padang pasir Namib secara perlahan tetapi pasti menghakis tanda-tanda tamadun manusia. Angin di kawasan ini boleh mencapai kelajuan melebihi 30 knot, cukup untuk memindahkan pasir dalam sejumlah besar dan membentuk semula landscape dalam masa yang singkat. Fenomena ini menjadikan Kolmanskop sebuah bandar separuh terkubur, di mana struktur bangunan kelihatan separuh timbul dari laut pasir emas. Ia menjadi bukti betapa kuatnya kuasa alam dalam menghapuskan jejak manusia, tidak kira sebesar mana sekalipun tamadun itu dahulu. Hari ini, Kolmanskop berada di bawah kawalan Namdeb Diamond Corporation, sebuah usaha sama antara kerajaan Namibia dan syarikat De Beers. Kawasan ini masih termasuk dalam Spurgebiet, jadi pelawat memerlukan permit khas untuk masuk. Aktiviti pelancongan mula dipromosikan pada tahun 1980-an, dengan Kolmanskop menjadi salah satu destinasi fotografi paling popular di Namibia. Juru gambar dari seluruh dunia datang untuk menangkap imej unik cahaya dan bayang-bayang yang menari di dinding rumah berpasir, menjadikan bandar ini seolah-olah muzium terbuka yang membekukan masa pada era kegemilangan awal abad ke-20. Selain menjadi tarikan pelancong, Kolmanskop juga sering menjadi lokasi penggambaran dokumentari, filem dan iklan. National Geographic, Discovery Channel dan pelbagai penerbit antarabangsa pernah menjalankan penggambaran di sini. Bandar ini juga dijadikan simbol impermanence, iaitu tiada pencapaian manusia yang kekal selamanya. Kisahnya sering dijadikan peringatan tentang bahaya pergantungan ekonomi kepada satu sumber sahaja, seperti yang berlaku pada Kolmanskop yang runtuh akibat penemuan sumber belian baharu di tempat lain. Secara saintifik, Kolmanskop turut menarik perhatian ahli geologi dan pakar klimatologi. Mereka mengkaji bagaimana iklim gurun yang ekstrim mempercepatkan proses degradasi bangunan dan bagaimana pasir dapat bergerak masuk jauh ke dalam struktur tertutup. Kajian ini juga membantu memahami proses serupa yang mungkin berlaku di planet lain seperti Marikh, di mana angin dan debu berperanan membentuk landscape dan menelan struktur. Dari perspektif sosial, Kolmanskop adalah potret sebuah komuniti yang berkembang pesat, hasil ledakan sumber asli tetapi hilang apabila sumber itu lenyap. Ia mencerminkan fenomena boom and bust yang dialami banyak bandar pelumbungan di seluruh dunia. Walaupun ia kini sunyi, Kolmanskop tetap hidup dalam memori sejarah Namibia dan dalam hati para pengunjung yang pernah menjejakkan kaki di lorong-lorong berpasirnya. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Astrolab signing off from space.